Oke, ketemu lagi di channel Primo 116 Garage. Gue dengan Norman Pulungan atau Acong. Pesan gue, jangan sampai lo skip walaupun sedikit, karena biar lo lihat activity hari ini nih kita mau ngapain. Yang mesti juga lo lakuin, like, share, komen, lonceng untuk subscribe. Jangan lupa ya. Oke, tunggu. Nah, jadi gini, hari ini activity kita Primo adalah ada satu motor nih, Harley Davidson, tipenya Ultra, yang memang motor untuk touring. Tapi, maksud gue adalah, walaupun ini motor memang peruntukannya untuk touring, dari bentuknya touring, aksesorisnya touring, sampai engine-nya juga ready banget buat touring, tapi yang jangan sampai lo lupa adalah, kita, bikers atau riders Indonesia, harus ngelihat bahwa paket-paket ini belum tentu cocok sama badan lo. Kebetulan yang satu ini dia minta supaya touringnya lebih enak, juga lebih sesuai sama postur orang Indonesia. Beberapa barang mendingan sih sebaiknya kita copot, guys. Contoh, beberapa Harley Davidson atau motor-motor Eropa dilengkapi dengan jok yang selain elektrik, banyak elektroniknya, juga ada yang dilengkapi sama pemanas. Nah, ini yang kadang-kadang bikin lo ribet. Jadi, mendingan yang feature-feature seperti itu, pemanas di jok, apa, pemanas di hand grip, mendingan kita lepasin deh, daripada malah justru berbahaya buat lo sendiri. Nah, nanti lo lihat ya, seperti apa kalau motor ini kita trondolin supaya touring versi Indonesia kita lebih enak. Lo lihat ya nanti ya. Oke, pantau terus motor ini. Seperti lo lihat, ini sekarang dia udah kita buka semua. Jadi mulai dari tour pack yang di belakang, ada bagasi yang ekstra gede, terus ada senderannya, jok belakang, sampai soundbar yang ada di depan kiri dan kanan juga udah dilepas, dudukan antena, dan lain-lain. Jadi sekarang kita akan bikinin dia jok supaya dia lebih tipis, sehingga untuk kaki jejak akan lebih enak bagi pengguna Indonesia. Mungkin secara postur, emang orang Indonesia justru lebih enak kalau dia memang lebih rendah. Dan kita juga nggak butuh yang jok tebel banget. Jadi kita akan bikin dia joknya tipis. Nanti lo bisa lihat berikutnya kalau udah jadi. Kita udah bikinin tatakannya dari plat. Nanti kita akan cover dengan kulitnya yang warna-warna juga. Lo bisa lihat nanti. Terakhir kita akan kasih lihat. Yang pasti, setelah kita copot ini tour packnya, sekarang motor jadi jauh lebih ringan, jauh lebih simpel. Jadi kalau buat nanti dipakai touring, pastinya buat nyelip-nyelip kiri sama kanan udah pasti enak, guys. Jadi lo pantengin terus di channel, jangan lupa lo like, subscribe, share, komen di Primo 116 supaya lo selalu dapat berita yang paling update soal trennya. Oke, dah.